Ini kalau dikasih judul ini sepeda upgrade minimalis, hasilnya maksimalis sih guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan JKG Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya guys. Guys, kali ini saya akan review sepeda lipat lagi dari salah satu member gue 65 yaitu Bang Sardan. Apa kabar Bang? Ya, baik. Sehat Bang? Alhamdulillah. Nah, kita malam-malam gini ya ngobrol santai aja sambil rokok nggak apa-apa Bang. Oke Bang, santai aja Bang, sambil rokok nggak apa-apa Bang. Saya juga mau ngerokok Bang. Oke, Cak Dan. Ini restorasi sepeda lipat ya? Iya, benar. Masuknya ya, karena ini saya lihat ini sepeda lipat lama ini. Sepeda lipat dari apa ini? Untuk basicnya sendiri ini elemen 31. Elemen 31. Jadi awalnya saya coba-coba, Mas. Gitu. Nah, oh enak gitu ya. Coba-coba apa ini? Coba-coba gambling apa coba-coba apa ini? Sebenarnya saya dulu itu tetangga banyak lah yang punya sepeda. Lama-lama lihat, wah ini kayaknya bagus juga. Kalau di sini ya adain apa namanya komunitas lah. Oh iya, iya. Dari situ saya kepikiran untuk restorasi. Namanya, restorasi supaya yang lain apa namanya ikut terjun ya, terjun lah. Nah, 31 itu bukannya single speed Bang? Ya, kalau untuk elemen 31 memang bawaannya itu single speed. Ini berarti dibenggang atau gimana Bang? Untuk ini apa ini? Untuk belakangnya bisa dipasang roket begini, dibenggang. Manual atau dipanasin? Kalau untuk ini manual, ada alatnya. Oh iya iya. Ini di repaint warna bunga nggak? Repaintnya di mana ini Bang? Keren Bang. Kalau untuk repaint sendiri, kebetulan saya punya teman yang bisa ngecat ya. Jadi saya pakai jasa dia. Terus untuk pengerjaannya saya juga ikut ngerjain. Gitu. Jadi ikut andil lah ya. Iya, ikut. Jadi enggak terima beres ya. Terima beres. Ikut merasakan ya berarti ya. Jadi ikut ngerasain dari bangun dari nol sampai jadi begini. Kepuasan tersendiri pasti. Iya, benar. Jadi kalau untuk membangun dari nol itu beda lah kalau sama yang beli udah gede lah. Jadi ada kepuasan lah pokoknya ya. Benar. Selain repaint sama apa nih benggang frame itu apa aja nih yang udah diupgrade? Kayaknya udah diupgrade semua ini. Kalau untuk upgrade itu rim ini kayaknya udah 16 plus ya. Oh, udah 16 plus. Bawahnya 16 ini udah diganti 16 plus guys. Rem ya? Oh, pengeremannya. Pengeremannya. Awalnya kan pakai apa namanya? Fibrik ya, benar. Terus dirubah. Udah disk sekarang ya. Disk ya. Bisa. Terus tambah lagi standar. Sebenarnya kan standar kan di yang ini ya, knalpot ya di belakang ya. Di baut ya. Sekarang pakai standar tengah. Pakai standar tengah. Ya. Terus ya ini RD Mas. Ini kan apa namanya single speed. Sekarang ya. Jadi berapa speed ini? Sekarang jadi 9 speed. Oh, mantap 9 speed. Berarti ditanjakan berani. Kalau ditanjakan kayaknya bagus sih. Gitu. Sebenarnya kan bisa apa namanya bisa main di over apa di atas. Kalau misalkan ditanjakan di naikin ke atas itu kan
sepeda gunung gitu mas. Iya, benar, MTB lah ya. Oh, MTB. Hand grip itu udah diganti ya? Hand grip juga diganti, kebetulan kabel-kabel ya? Kabel-kabel yang tadinya standarnya kan biasa lah ya. Nah ini diganti yang lumayan bagus lah. Biar bisa apa? Ya lebih ngejreng lah ngejreng. Itu terus front block juga ada itu, pasangin di mana itu cara bikin front block? Front block itu ada mas, ini di sini. Oh, berarti barang ininya juga? Ya, barang yang akan dibuka. Kereman, standar. Bukan kaliper juga di ngelas. Kebetulan pengelasannya juga tetangga saya ada yang bisa ngelas tuh. Tukang ngelas lah. Gue S65 juga? Oh, iya. Gue S65 guys. Bukan cuma ngelas doang ya. Di sini sama pengecatan juga di sini. Kebetulan saya suka warna bublon, jadi saya cat warna bublon karena dilihatnya bagus sih menurut saya. Ini bublon berapa warna ya? Kan saya lihat bublon ada yang biru, ada yang coklat. Untuk warna bublon sendiri banyak mas. Banyak variannya ya? Banyak variannya. Cuma saya ngambil yang kenapa-kenapa lah. Warna bulan banyak warnanya terlalu bingung terlalu itu warna bingung. Apa ya jadi ini aja ini, tapi lauk kenapa lauk apa elemen ini sebenarnya kan sebenarnya elemen bedanya apa sih hampir sama sepertinya lauk sama elemen itu bedanya di mana sih sebenarnya sih remnya sama ya bentuk ininya ya tangnya ya. Sayapnya, sirip-siripnya ya. Nyaru ini guys, nyaru guys. Hampir-hampir sama sebenarnya. Oke, tiga sama sama. Kalau orang yang nggak tahu sepeda pasti nggak tahu kalau ini remnya 31. Dari nol ini sampai segini itu habis berapa? Sangsaka. Di situ nggak hitung sih ya. Masalahnya kepuasan aja ya, nggak dihitung itu pokoknya saya puas gitu ya. Saya hitung itu lah, tapi untuk paling yang paling ini apa? Ini apa nih wheelset? Wheelsetnya. Tanya itu dari apa sih? Kendal. Udah lama ya jadi bentuknya seperti ini. Keren sih, keren banget. Handle pos masih bawaan ya? Handle pos masih bawaan. Tadinya itu pengen yang standaran aja mas. Tetap menjaga. Oh, adalah ada yang masih dipakai. Ini juga masih seat pos standar ya? Seat pos masih standar. Menjaga standarannya, menjaga elemennya itu utuh masih, tapi tampilannya keren, ciamik kan? Gak banyak yang diubah sih. Iya, tapi udah tampilannya udah keren, gak banyak kata Bang Sagan, tapi sudah keren guys. Dari warnanya sendiri tuh keren. Upgrade tuh yang lebih ini lagi lah, upgrade yang misalkan cuma yang diambil frame-nya doang lah. Mungkin ini kalau dikasih judul ini sepeda upgrade minimalis hasilnya maksimalis sih guys. Jadi dilihat minimalis tapi dirasa-rasa kok maksimalis gitu. Pakainya enak. Kesan-kesannya gimana setelah upgrade enak? Dipakainya ya. Ya dari single speed ke single speed sih pasti. Tanyakan pasti juga kan nggak terlalu berat lah untuk mesnya. Oke lah.
Ada lagi Bang Sagar yang mau dibagi-bagi informasinya terkait untuk upgrade-upgrade para goester se-Indonesia khususnya, tetap menjaga keutuhan atau harus benar-benar upgrade total yang Bang Sagar ini? Kalau untuk upgrade ya, kalau upgrade itu menurut saya ya, itu kan selera orang masing-masing ya, benar. Tergantung budget juga, kalau menurut saya itu ya, keinginan mah banyak ya, keinginan mah banyak. kalau diturutin mah gak ada habisnya. Ya, ya, ya. Habis ganti ini, ganti chainring, ganti ban, ganti pokoknya ganti ya, seat post, sisa frame aja paling ya, roof post, banyak. Oke, kalau mungkin gak ada lagi, sekian dulu informasi yang bisa disampaikan oleh Bang Sardan. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya pengecekannya ada di mana, terus habisnya berapa total secara rinci sih, boleh ditanya lagi di kolom komentar mungkin guys ya, karena kalau panjang lebar durasinya juga akan bosan tentunya. Dan kalau memang nggak paham atau apa, tinggal tanya aja di kolom komentar ya. Oke Bang Sardan, oke, thank you atas partisipasinya. Tetap oke guys, sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.